السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, muka surat kitab Jawi 28 baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Muhammad Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, babu sujudis sahwi. Ini bab pada menyatakan sujud sahwi. Jadi sambung perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan sujud sahwi, bab yang baru selepas telah membahaskan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Maka dia kata babu sujudis sahwi. Ini bab pada menyatakan sujud sahwi. Iaitu fasal ni berkaitan dengan perkara yang dituntut untuk buat apabila seseorang meninggalkan sesuatu dalam sembahyangnya, sama ada dari sudut perbuatan ataupun perkataan yang tertentu. Itu secara umum lah. Kita tinggal satu benda, kemudian dituntut satu benda lain. Yang dituntut tu sujud. Yang kita tinggal tu sama ada perkataannya ataupun perbuatan yang akan diperincikan lepas ni lah. Dan sama ada ia berlaku pada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tak kisahlah. Jangan lepas kita belajar sujud sahwi, oh dekat sembahyang fardu je lah kita buat, sembahyang sunat tak buat. Tak lah. Sembahyang sunat pun kalau berlaku benda-benda yang akan datang disebut ni, juga sunat untuk dilaksanakan sujud sahwi. Jadi sahwi-sahwi ni dengan makna, asal bahasa Arabnya sahwi dengan makna lupa sesuatu ataupun lalai terhadap sesuatu. Tapi yang dimaksudkan dalam perbahasan sujud sahwi ni, sahwi di sini dengan makna secara mutlak benda-benda yang mencacatkan sembahyang. Benda-benda yang boleh mencacatkan sembahyang sama ada dengan sengaja ataupun dengan lupa, dia panggil sahwi. Sebab asal sahwi ni lupa, takut kita kata gini. Kita bahas kata sujud sahwi ni kalau lupa, tiba-tiba kita bahas dalam pekoh sengaja pun sunat sujud sahwi. Sahwi kat mana? Jadi sahwi betul lah tak lupa. Sebab asal bahasa sahwi tu makna lupa atau lalai. Tapi sahwi dalam bab sujud sahwi ini dengan makna perkara yang boleh mencacatkan perbuatan, yang boleh mencacatkan sembahyang kita, sama ada kita buat dengan sengaja ataupun dalam keadaan terlupa. Jadi sujud sahwi ini jadi satu tajuk ataupun satu sebutan nama khas lah. Dia tidak merujuk kepada perbahasan bahasa. Sebab kalau kita rujuk perbahasan bahasa, sahwi makna lupa. Makna kalau buat, kalau tinggal dengan sengaja, tak sunat sujud sahwi ya. Bukan begitu. Kita sengaja ke, tak sengaja ke, sunat sujud sahwi. Dan sujud sahwi ni
syariat sujud sahwi ni hanya khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sebelum-sebelum ni kalau ada syariat sembahyang sekalipun, tidak ada pensyariatan sujud sahwi, tak ada. Ha. Kalau tinggal sengaja, tinggal apa tu? Ha. 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 Eh. Jadi soalannya ialah, kalaulah kita ni sujud sahwi, sama ada tinggal satu benda tu sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Adakah kalau kita tinggal dengan sengaja tu dapat batalkan sembahyang? Ha, gitu. Jawapannya ialah, tidak semua benda yang sengaja kita tinggal tu boleh membatalkan sembahyang. Sebab nanti sujud sahwi ini adalah antara perkara yang disunatkan sujud sahwi kalau dia tinggal kunut dengan sengaja. Ha, jadi kalau kunut dengan sengaja, kunut kalau tinggal tak jadi batal sembahyang. Ha, tapi sunat sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Jadi kita subuh pun esok-esok ni, oh malah aku nak kunut. Hai, buat sujud sahwi lah. Ha, boleh, tak ada salah. Tapi kuranglah sembahyang tu. Tu yang ditampung dengan sujud sahwi. Ha, eh. Dan akan datang juga kalau kita tinggal, kita tinggal satu rukun sembahyang. Yang mana tinggal tu dalam keadaan tak sengaja, tu tak batal. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, batal. Kalau tinggal dengan sengaja, ketika itu sunat sujud sahwi pun tak dapat menampung kecacatan dia. Tak boleh. Bahkan batal terus sembahyang tu. Ha, ni membabitkan rukun. Tapi kalau rukun yang kita tinggal itu tidak sengaja, dan kita pun menampung rukun tersebut, patah balik ke tempat rukun yang kita tinggal, kemudian kita pun sujud sahwi, ha, tu sunat. Kerana kita sudah melengkapkan rukun yang kita tinggal, kemudian kita sunat sujud sahwi. Haa, tu eh. Kemudian kata dia, okey, jadi sujud sahwi ini adalah khususiat, hanya khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu sujud sahwi, tak ada pada umat-umat yang lain. Hai. Eh. Jadi tidak ada sunat selain daripada sujud sahwi yang dapat menampung sesuatu kekurangan, tak ada. Ha, sunat-sunat lain pun tak ada yang dapat menampung kekurangan sembahyang melainkan sujud sahwi saja. Dan sujud sahwi ini disyariatkan untuk buat, dan sunat untuk melaksanakan sujud sahwi ini, pertama untuk tampung kekurangan, yang kedua untuk menyedihkan syaitan. Ha, tu eh. Untuk menyedihkan syaitan ke mana? Jadi syaitan ni bila tengok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, tambah pula sujud sahwi, maka dia akan muhasabah diri dia, dia akan mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Kerana teringat peristiwa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud kepada Nabi Adam, mereka ni enggan. Tak boleh sujud. Jadi mereka akan timbul rasa penyesalan ketika mana Allah Taala suruh untuk sujud, tiba-tiba mereka tak sujud. Allah Taala suruh manusia sujud, mereka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, timbul rasa kesal pada syaitan. Dan sujud sahwi dan perkara sahwi ni, sahwi-sahwi, lupa dalam sembahyang ni, boleh berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Boleh. Yang tak boleh berlaku dan mustahil pada akalnya ialah kalau lupa benda yang Allah suruh sampai. Ha, tak boleh tu. Ha, Allah suruh sampai zina tu haram, tiba-tiba lupa. Ha, tak boleh. Ha, tu mustahil. Tapi lupa dalam sembahyang boleh. Al-Imam Ibn Al-Arabi radhiyallahu ta'ala anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlalai, pernah terlupa dalam sembahyang sebanyak 5 kali. Dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 kali pernah terlalai dan terleka ataupun terlupa dalam sembahyang. Mana 5 tu? Pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah syak bilangan rakaat. Ha, kita pun sama kot kadang-kadang. Kalau sembahyang jemaah mungkin tak lah, sembahyang seorang. Ha, sembahyang seorang iblis kuat sikit. Kalau sembahyang jemaah jaranglah berlaku, walaupun pernah berlaku. Ha, eh. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlupa dia berdiri rakaat yang kedua kepada rakaat ketiga tanpa tasyahud. Ha, Nabi SAW pernah buat. Ha, pernah terlupa tasyahud awal. Yang ketiganya ialah Nabi SAW
pernah beri salam dalam keadaan baru sembahyang dua rakaat. Ha, dua rakaat ya baru. Salam tu. Lepas tu sahabat pergi tegur. Bila sahabat tegur, Nabi SAW pun pakat diri semua, sambung semula sembahyang. Ha, eh. Kemudian akhir tu sujud sahwi. Eh. Dan yang keempatnya, Nabi SAW pernah beri salam dalam keadaan baru sembahyang tiga rakaat. Ha, baru sembahyang tiga rakaat. Tadi dua rakaat. Dan yang terakhirnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersilap diri rakaat kelima. Berdiri rakaat kelima. Jadi benda ni berlaku supaya bila berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu nak buat apa. Dan benda apa yang disunatkan buat untuk menampung kekurangan tu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa yang dimaksudkan itu ialah kerana terlalu sibuk hatinya mengagungkan Tuhan. Ha, dalam sembahyang ni dia terlalu sibuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada takbir sampai ke salam sehingga dia terlupa benda-benda tadi. Ha, itu berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kita lupa, lupa sungguh. Lepas takbir tu pergi London, pergi Brazil, pergi New Zealand, barulah salam masuk Malaysia balik. Ha, tu kita. Jadi boleh berlaku kemungkinan lupa tu. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula yang ditinggalkan daripada sembahyang itu salah satu daripada tiga perkara. Ha, tiga perkara ni yang ditinggalkan, maka bila ditinggalkan tiga perkara ni disunatkan untuk sujud sahwi. Yang mana perkara yang ditinggalkan ni sama ada orang yang sembahyang itu sengaja tinggal ataupun terlupa tinggal seperti mana yang kita sebut tadi. Lepas tu daripada sembahyang itu. Sembahyang itu ni sembahyang selain jenazah. Ha, sembahyang jenazah tak tak boleh. Ha, tak ada, tak ada berlaku sujud sahwi. Sebab dia tak ada sujud. Oh, jadi jangan pula, oh pas ni main jenazah terlupa selawat. Selawat kalau terlupa tak sah bab dia tu rukun. Ha, eh? Ha, dalam sembahyang jenazah tak ada sunat abad, tak ada. Ha, sunat abad tak ada. Dan kalau terlupa rukun, kita sambung semula sembahyang jenazah tu tapi tak ada sujud sahwi. Ha, jangan pandai-pandai pula pergi sujud ramai-ramai pula. Buat apa ni? Terlupa tadi. Ni kami sambung sembahyang. Sebab tadi baru tiga kali takbir. Ha, tak ada sujud sahwi untuk sembahyang jenazah. Jangan buat merepek lah. Ha, ada tiga benda. Pertamanya, pertama daripada tiga, iaitu rukun. Ha, rukun. Bila kata rukun ni tak termasuk syarat sah sembahyang. Ha, kan rukun semayang, syarat soh semayang. Syarat soh semayang kalau terlupa tak ada namanya digantikan dengan sujud sahwi, tak ada. Rukun sembahyang kalau terlupa betul. Kalau terlupa dia kena patah balik ke tempat yang rukun yang dia lupa tu. Kemudian akhir semayang dia kena sunat sujud sahwi. Ha, tapi syarat soh tak ada. Semayang. Allah lupa wuduk. Boleh tak sujud sahwi? Tak boleh lah. Batal awal dah. Itu. Mayang-mayang, Allah kiblat silap. Batal dah lah. Sebab dia dah syarat sah mayang tak ada sejak awal. Ha, jadi batal mayang. Jadi tak termasuklah rukun ni syarat-syarat sah mayang. Keduanya, kedua daripada tiganya ialah sunat. Sunat ab'ab. Ha, sunat ab'ab. Iaitu kunut, bacaan tasyahud dan adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Kunut dengan bacaan tasyahud awal tu, itu kalau kita ringkaskan, kalau kita detailkan, perincikan, dia jadi 20. Dia jadi 20 boleh. Dan ketiganya, ketiga daripada tiga, ialah sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Dia kata tadi, yang ditinggalkan daripada sembahyang tu salah satu daripada tiga perkara. Apa tiga perkara? Rukun, yang kedua sunat aba'at, dan yang ketiga sunat hai'ah. Cuma sunat hai'ah, kalau tiga tak sunat sujud sahwi. Sunat hai'ah kalau tiga tak sunat sujud sahwi. Terlupa zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbil a'la, dia pun sujud sahwi, batal sembahyang dia.
Dalam mazhab Syafi'i, sunat hai'ah kalau terlupa buat, tidak sunat sujud sahwi. Antara sunat hai'ah apa dia? Semayang, raya, takbir, 7 kali, 5 kali. Itu sunat hai'ah. Jadi kalau tertinggal satu atau tak buat langsung, tak sunat sujud sahwi. Jangan buat padat. Sujud sahwi, batal bayar raya. Jadi semua buat balik mayar raya tu. Jadi yang sunat sujud sahwi kalau tinggal tu apa dia? 2 saja. Sunat abad dengan rukun. Dia sebut 3 ni sebab perkara yang kemungkinan boleh kita tinggal 3 lah. Rukun, sunat abad, sunat hai'ah. Tu secara umum. Tapi yang disunatkan untuk sujud sahwi kalau tinggal 2 saja. Rukun kalau tinggal dengan tak sengaja, sunat ab'ab kalau dengan sengaja dan tidak sengaja. Sunat hai'ah tak sunat sujud sahwi sama ada tinggal sengaja atau tak sengaja. Gitu. Rukun kalau tinggal sengaja batas sembahyang pada awal dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka rukun itu tiada dapat diganti daripadanya, daripada rukun sujud sahwi. Rukun di sininya ialah rukun di sini dia kata tak dapat diganti daripadanya, daripada rukun tu sujud sahwi. Tak dapat diganti ni kalau sengaja tinggal. Kalau tak sengaja tinggal, dia kena patah balik ke tempat yang dia lupa tu. Memang tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak boleh buat kata, oh aku tinggal lah rokok rakaat pertama tadi. Tak payah rokok lah. Sujud sahwi je lah. Tak boleh. Dia kena buat, bangun semula, buat rokok tu. Kemudian sehari hujung sembahyang tu, sebelum salam, sunat sujud sahwi. Begitu. Jadi rukun memang tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. Bahkan jika teringat ia seorang di dalam sembahyang, wajib ia seorang mendatangkan rukun tu dengan bersegera. Dengan segera. Jadi kalau dia sekarang ni dia terlupa apa? Terlupa rokok. Tapi syaratnya ni yang kena pergi segera ni kalau bukan jadi makmum. Kalau jadi makmum tak boleh lah, dia dah ikut tu imam tu. Contoh makmum tadi tu, dia ketika sujud contohnya, ketika duduk antara 2 sujud contohnya, dia baru teringat dia tertinggal baca Fatihah. Dia tak teringat baca Fatihah. Ini rokaat tadi tak jadi lah. Lepas tu lah ke mana? Lepas daripada salam tu imam, wajib ganti serokaat. Itu kalau makmum. Jangan pula makmum buat pandai pula, diri balik, baca Fatihah seorang-seorang. Tak boleh. Sebab dia tengah ikut tu imam. Tu kalau makmum. Jadi kalau bukan makmum, makna kalau dia sembahyang sendiri, barulah wajib segera untuk dia pergi ke tempat yang rukun yang tertinggal. Dia kena buat lah. Contohnya, dia tengah sujud, dia terlupa rokok. Allah terlupa rokok. Dia patah balik ni atas rokok. Lepas tu iktidal. Lepas tu sujud balik. Ataupun kalau dia terlupa tu pada rokaat lain. Dia teringat pada rokaat lain. Contohnya, rokaat pertama dia terlupa rokok. Sekarang ni rokaat keempat. Rokaat keempat, dia baru teringat kata, loh aku terlupa lah rokok rokaat pertama tadi. Rokok rokaat pertama tadi. Maka dia kena ganti lagi serokaat. Kena ganti lagi serokaat. Rokaat kedua punya rokok sebenarnya rokaat pertama. Rokaat ketiga punya rokok sebenarnya rokaat kedua. Rokaat keempat sekarang ni punya rokok sebenarnya rokaat ketiga. Dah kena tambah serokaat jadi 4 rokok, 4 rokaat. Begitu. Tu kalau teringat rukun tu tertinggal pada rokaat lain. Dan dia ni bukan makmum lah. Tu. Lepas tu orang tanya pula, dah kalau tu imam? Tu imam tak jadi. Tak akan mungkin boleh lupa begitu sebab ada makmum belakang kata kau. Dan kalau berlaku imam tadi tu, tertinggal sekalipun makmum akan mufaraqah.
tu imam tak rokok lagu mana nak ikut. Aduh. Dia pun pakat mufarakah belaka. Makmum sesah. Jadi tu imam lah seorang-seorang depan. Ada subhanallah, subhanallah. Tak batal balik. Punya degi tu imam tu. Ataupun dia tak tahu subhanallah aku mana pula belakang ni. Aku dah buat dah belakang. Dia berasa buat dah. Jeng. Kita nak sebut rokok tak boleh cakap. rokok itu imam. Jenuh gitu. Dia tak boleh. Mazhab Syafi'i batal lah cakap gitu. Jadi wajib segera untuk digantikan. Kemudian kata Musanih rahimahullah. Okay, tadi yang dia katakan rukun tadi tu. Rukun tadi tak dapat digantikan dengan sujud sahwi kalau dia sengaja tinggal. Dan kalau tak sengaja tinggal pun tak boleh ganti. Cuma kena patah balik ke tempat rukun tu dan balik dan akhir sekali lagi sunat sujud sahwi. Jadi fardu yang dimaksudkan di sini ni fardu yang selain niat, yang selain takbiratul ihram. Selain benda tu. Adapun kalau rukun fardu semayang itu dia terlupa niat atau syak pada niat, terlupa takbiratul ihram ataupun syak pada takbiratul ihram, hak tu kena ulang semula semayang. Tu tak boleh sujud sahwi tu walaupun terlupa. Jadi rukun yang kata terlupa boleh untuk sujud sahwi dan ganti rukun tersebut ialah selain daripada niat dan takbiratul ihram. Kalau dia syak, aku niat dah lagi ya, batal pada awal, kena sembahyang semula. Ataupun syak, aku takbiratul ihram kedak lagi ya, batal sembahyang dia. Tak boleh lah tu ganti dengan takbir sujud sahwi tak boleh. Kenapa? Kerana niat dengan takbiratul ihram ni dia syak dari sujud sah sembahyang. Sebab takbiratul ihram dengan niat ini walaupun dia rukun tetapi dia tonggak bagi syarat sah sembahyang. Kalau tak ada niat, tak ada takbiratul ihram, mana boleh buat rokok, sujud dan sebagainya. Jadi dia tu awal tu dia panggil tonggak untuk berlakunya sembahyang, sahnya sembahyang tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib ia seorang mendatangkan rukun yang terlupa tu dengan bersegera. Dan sempurna sembahyangnya, sembahyang seorang. Sampailah habis sembahyang, sunat sujud sahwi. Dan jika berkekalan lupa seorang, yakni terhadap fardu tadi, hingga perbuat ia seorang umpama yang ditinggal rukun itu adalah ia seorang tu adalah ia rukun yang ditinggal tu rukun yang dia buat tu ganti daripada yang lupa daripada rukun. Okey, sekarang ni dia kata contoh dia terlupa rokok rakaat pertama. Dia baru teringat rokok tu tertinggal pada ketika rokok rakaat kedua. Pada ketika rokok rakaat kedua. Jadi rakaat kedua punya rokok ni sebenarnya ialah rakaat pertama. Jadi rakaat pertama yang dia buat tadi tu lara, sia-sia. Jadi sekarang ni rokok rakaat kedua yang dia buat ialah sebenarnya rakaat pertama. Jadi rakaat pertama tadi tu tak jadi lah. Lepas pada tu, sehari akan datang, tambah serokaat lagi. Begitu. Itu kalau lupa pada tempat yang sama. Dan lagha, yakni sia-sialah barang, yakni perbuatan sembahyang yang antara keduanya, antara dua rukun yang lupa dengan dua rukun yang dia sudah buat. Jadi, antara rokok rakaat pertama yang dia tak buat dengan rokok rakaat kedua yang sekarang dia buat, lagha. Jadi rakaat pertama tu tak kira. Rakaat kedua sekarang ni yang dia buat ialah rakaat pertama. Begitu. Ni kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang jadi tu jadi makmum, senanglah. Lepas rakaat salam tu imam tu naik rakaat satu rakaat. Naik satu rakaat. Lepas tu kalau orang makmum duduk sah depan, dia sembahyang tu dengan kita, tiba-tiba dia naik rakaat. Kita pun pelik. Tak pelik eh. Mungkin dia tinggal Fatihah, mana kita tahu.
dan didatangkan barang yang tinggal, yakni perbuatan yang dia tinggal tu daripada sembahyangnya, sembahyang seorang. Ha, kemudian dia buatlah berterusan ataupun dia buatlah perbuatan sembahyang selepas beratu. Sampailah selesai. Okey. Dan jika teringat ia seorang, kemudian yakni selepas daripada salamnya, salam seorang, dan hampir masanya, masa lupa dengan ingat tu pada uruf, dan kata qil, kata sebagian ulama, diiktibarkan, diambil kira qadar yang dinakalkan dia, yang dinakalkan qadar tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah dhil yadain. Okey, dia nak cerita apa ni, panjang lagi tu. Dia nak cerita begini pula. Dah kalau teringat rukun tu tertinggal selepas salam. Oi. Papa salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha. Baru teringat. Loh, aku lupa rokok tadi. Rokok rakaat keempat contoh. Bila lupa rokok, mana rakaat keempat tak ada lah. Jadi macam mana? Ha, maka dia pun koi masuk. Hampir kedok, dekat kedok, sekejap kedok atau lama. Lepas salam dengan ingat tu. Kalau dekat, hampir masuk, lepas-lepas salam dengan teringat dia tu, hampir masuk dia, sekejap saja masuk dia, maka dia naik semula, sambung semayak. Nah, begitu. Kalau lama masuk, oh, lama, weh, zikir tu boleh baca Yasin lagi. Oh, itu lama lah. Itu kena ulang semula sembahyang daripada awal. Tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Lepas tu dia kata sekarang ni dia nak bahas masa. Masa tu berapa lama? Maka dia kata, dan hampir masanya, masa ingat dengan salam tu pada uruf. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, qadar masa dia, masa terdekat tu ialah qadar uruf. Qadar uruf. Lepas tu ada pendapat kedua pula. Dia pun kata, dan kata qil. Qil ni kata sebagian ulama. Qil ni dia panggil kata sebagian ulama. Kata sebagian ulama, diiktibarkan, diambil kira qadar yang dinakalkan dia, yang dinakalkan qadar tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Dhul Yadain. Pendapat kedua kata, qadar masa sekejap tak sekejap ni, ambil qadar masa pada kisah Dhul Yadain yang teguh Nabi SAW kurang rakaat. Nabi SAW pernah sembahyang kurang rakaat. Lepas-lepas salam Dhul Yadain mari teguh. Lepas tu Nabi SAW pun terus naik dan sambung sembahyang. Dan sambung sembahyang. Masalahnya kita sekarang ni tak tahu lama masuk, lama mana masuk ambil Nabi SAW. Kata qil, kata sebagai ulama tu, masuk seperti mana Nabi SAW terlupa ketika mana diingatkan oleh Dhul Yadain. Kita pun tak tahu berapa masa dia. Jadi hak mudahnya pendapat mu'tamad qadar uruf. Maksudnya ialah orang ramai kata sekejap, tempoh tu singkat, boleh lah sambung. Papa salam tu baru astaghfirullah sekali, tegur lah belakang. Ni serokan lagi. Kita pun naik. Allahu Akbar. Jangan cakap banyak pula. Cakap banyak lebih 6 perkataan habis cerita kita ni. Dia dimaaf 6 perkataan. Jadi makmum belakang nak tegur, naik serokan lagi. Boleh tak? Tak lebih 6. Jangan pula imam pergi berdebat pula. Mana dah? Pulak dah. Tu cerita kalau kita tertinggal rokaat ataupun rukun lah. Tertinggal tak cukup rakaat ke sama? Tak cukup rakaat. Kita bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Serakaat lagi. Kita pun terus kan naik. Jangan berdebat situ lah. Mana ada? Lekak dah. Sudah. Semua pakat kata serakaat lagi, dia duduk kepala dengan tu imam. Jadi kalau masa tu tak dekat, dengan mana lebih daripada qadar yang kita sebut tadi, maka tak boleh dia sambung sembahyang, tak boleh. Jadi dia kena ulang balik sembahyang daripada awal. Wajib didatangkan dengan dia dengan rukun yang tertinggal tadi. Jadi kalau qadar dia sebentar saja, sikit saja, maka wajib dia datangkan rukun tadi. Mana dia sambung sembahyang lah.
dan dibina atas barang yang tinggal daripada sembahyang. Dibina ni mana sambung. Ha, mana sambung balik sembahyang, baki yang lain. Dia tinggal rukuk, rukuk saja. Dia naik balik, dia naik balik rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud semula, tasyahud akhir, buat ah. Ha, buat balik. Jangan rukuk saja putus salam dah. Kan? Tu. Rukuk balik, lepas tu baki sembahyang tu buat balik sampai habis. Ha, kira selepas daripada rukuk tu tak sah lah. Jadi kita kena buat semula. Ha, kita pun tidak lagi, sujud lagi, duduk antara dua sujud lagi, sujud semula dan tasyahud beri salam. Ha, begitu. Tu kalau lupa selepas daripada salam. Dan sujud ia seorang bagi sahwi. Ha, kemudian sunatlah kita ni sujud sahwi. Ha, sunatlah kita ni sujud sahwi. Sebab apa sahwi? Sunat sujud sahwi kerana kalau kita tinggalkan kalau kita tinggalkan rukun tadi dengan sengaja, batal. Tapi sekarang ni tak sengaja, teringat pula lepas salam. Ha, maka bolehlah, tak ada masalah. Kita sambung sembahyang dan sebelum salam kita pun sunat sujud sahwi. Ha, tu. Ha. Tak tengok. Okey, soalan dia. Kalaulah kita ni tertinggal rukun. Apa-apa rukun lah, tidak ke, sujud ke, apa ke. Kita pun dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke tak kita lepas tu teringat. Boleh ke tak kita sujud sahwi saja, tidak buat rukun tadi tu? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia kata tadi, rukun kalau tinggal tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Sama ada terlupa ke atau sengaja ke, tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Cuma kalau sengaja tinggal, batal terus sembahyang. Kalau tak sengaja tinggal, dia kena buat rukun tadi dan akhir sembahyang sunat sujud sahwi. Begitu. Jadi rukun tak boleh untuk kita ambil diskaun. Kalau sunat abad betul. Tak payah kita kunut balik, tak payah. Tu sujud sahwi ya. Tak payah nak patah balik kunut. Patah balik kunut boleh batal sembahyang pula. Kita sujud dah ni, sujud dah. Lepas tu, tinggal kunut, kita patah balik, patah bayar. Dia tambah rukun yang tak sepatutnya, iaitu berdiri. Jadi kalau dah teringat tertinggal kunut tu ketika sujud, tak payah dah patah balik. Sama juga ketika mana kita tertinggal tasyahud awal ketika berdiri rakaat ketiga, tak boleh dah patah balik. Kalau patah balik, batal sembahyang. Kita sudah menambahkan duduk yang bukan pada tempatnya. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sujud ia seorang bagi sahwi. Bagi sahwi ni kerana sahwi, iaitu kerana dapat mencacatkan sembahyang dengan sebab tertinggal rukun kalau dengan sengaja. Ni tak sengaja. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sunat ab'ad. Hak tadi cerita pasal rukun saja. Ini sunat ab'ad pula. Tinggal sunat ab'ad pula lagu mana? Tadi tinggal rukun saja. Ni nak bincang sunat ab'ad kalau tinggal lagu mana? Kenapa tak balik macam rukun ke? Jawapannya tidak. Lepas tu lagu mana? Dia pun terang. Dan sunat ab'ad apabila ditinggalkan sunat, yakni kalau ditinggalkan sunat ab'ad tu dijabarkan, yakni digantikan. Jabar ni tampal, tampal ganti. Dijabarkan, digantikan dengan sujud sahwi. Tu sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau kita tinggal sunat untuk sujud sahwi. Sama ada yang tinggal itu tu imam ataupun orang yang sembahyang sendiri. Tu imam tertinggal kunut, sunat sujud sahwi. Tu imam sengaja tinggal kunut, tu imam sunat sujud sahwi.
Tu imam tinggal kunut, tak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi selepas salam tu imam. Ha. Begitu. Jadi sunat abang ni ialah apabila tinggal sunat sujud sahwi. Siapa yang sunat sujud sahwi? Orang yang sembahyang sendiri dengan tu imam. Ha, dengan tu imam. Ha, tu eh. Tapi kalau makmum, ha, makmum kalau makmum sekejap, mana ni? Hilang. Kalau makmum, makmum tak boleh. Makmum dia sunat sujud sahwi selepas salam tu imam kalau tu imam tak buat sujud sahwi. Kalau tu imam buat sujud sahwi, makmum wajib ikut. Jangan pula dia buat kerah gitu. Dia buat kerah gitu, tu imam bagi salam, dia bagi salam, batal mayang dia tak sah kerana tak ikut tu imam. Sujud tilawah, sujud sahwi, dua sujud ni wajib ikut tu imam walaupun tak tahu sebab. Yang sujud tilawah tahulah sebabnya, iaitu apa nama tu, baca Quran tu. Kalau sujud sahwi, walaupun kita tak tahu sebab apa tu imam tu sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Sebab mungkin ketika mana baca tasyahud awal, dia tertinggal selawat. Mana tahu? Kita imammu mana tahu? Tiba-tiba pahmayang dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Sudah kita ni. Lagu mana? Ikut je lah. Tapi. Kalau rakaat selain rakaat terakhir, dia tertambah sujud 3 kali. Tak payahlah ikut pula. Hak tu memang confirm tak ada sujud sahwi. Hak tu silap dia. Ikut apa? Kalau kita tahulah, kita tahu dah ni sujud kali ketiga ni, ikut juga batal bayang kita ni. Ni kalau rakaat terakhir, rakaat kedua pada sembahyang subuh, rakaat ketiga pada sembahyang maghrib, rakaat keempat pada sembahyang isyak, lepas salat lepas tasyahud, dia pun bagi dia pun sujud. Tak apa, kita ikut, wajib ikut. Sebab sujud sahwi ni makmum wajib ikut. Kalau makmum tak ikut, tak sah sembahyang dia. Tu. Boleh batal pula sembahyang dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sunat hai'ah tiada dituntuti, dijabarkan, ditampalkan dengan sujud sahwi. Kalau sunat hai'ah, tak sunat untuk digantikan dengan sujud sahwi. Sami'allahu liman hamidah, lepas tu senyap, Rabbana lakal ham, tak baca. Lepas tu dia pun sujud sahwi, batal semayang. Apa sujud sahwi dia kata? Aku tak terbaca Rabbana lakal ham. Tak boleh. Itu sunat ayah. Tak boleh. Jadi kalau buat, batal semayang, kena ulang semayang semula. Bila dengar semayang, kena ulang semayang semula ni, kita takut. Takut. Apa bagus ya? Kita tahu kita kena semayang balik. Takut-takutnya kita ni kena semayang balik. Kat kubur baru tahu kita kena semayang balik. Tak boleh batal balik dah. Baik kita tahu sekarang ni kita kena semayang balik 20 tahun yang silap tu, daripada tak tahu langsung. Baru tahu bila? Kat kubur. Malaikat. Tunggu nak terajang kita. Apa? Tak semayang. Kita pun pelik. Apa tak semayang? Aku tak pernah tinggal semayang. Memang tak pernah tinggal semayang. Mau semayang tak betul. Semayang dalam keadaan ada najis, contoh. Semayang dalam keadaan rukun tak buat, contohnya. Rukun tak buat dengan sengaja. Semayang ada yang tak semayang, terlupa semayang. Macam-macam. Jadi kalau kita tahu sekarang, lega. Kita boleh tampal balik kekurangan semayang yang sekarang kita buat, dan yang lepas-lepas tu kalau menyebabkan sampai tak sah, kita qada balik. Besar masalah. Kecuali kalau ada pendapat-pendapat yang lain, yang kalau kita belajar yang mengatakan sah juga semayang tu kalau buat begitu, tak apalah. Ni ijma' ulama' tak ada khilaf sah, tak sah. Tiba-tiba tambah juga semayang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa meninggalkan salah suatu daripada beberapa sunat ab'ab yang telah terdahulu sebutnya, sebut sunat ab'ab, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja,
sunat dijabarkan dia, dijabarkan sunat abak, iaitu digantikan sunat abak tu dengan sujud sahwi. Ha, sunat. Sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Ha, eh. Ha, jadi, tapi kalau selepas semayang, baru teringat, oi, terlupa sujud sahwi. Ha, tak boleh lah, tak boleh. Ha, eh. Lepas salam sesah. Ha, lepas salam yang boleh patah balik kalau tertinggal ruku, tertinggal rakaat, ha, barulah sebelum salam tu akan sunat sujud sahwi. Ha, eh. Jadi kalau dah lepas salam dah, sesah. Ha, eh. Lepas tu orang bagi soalan pula. Sujud sahwi ni berapa kali? Sekali, eh dua kali. Walaupun banyak lupa sekalipun. Ha, tinggal kunut sekali dah. Tasyahud awal tinggal juga. Selawat ke atas Nabi tinggal juga. Ha. Tiga. Adakah tiga kali kena sujud sahwi? Eh tak payah. Sekali saja. Ha tu. Ha. Eh. Lepas tu orang tanya soalan pula. Dah kalau lupa sujud sahwi, kena sujud sahwi ke? Oh, sudah. Ha eh. Kalau lupa sujud sahwi, kena sujud sahwi ke? Tak ya. Ha eh. Ha, kalau lupa sujud sahwi, kena sujud sahwi ke tak? Tak payah. Ha. Apa maksud lupa sujud sahwi? Dia nak buat sujud sahwi, terlupa. Tak payahlah sujud sahwi kerana sahwi. Dia sunat sujud sahwi kerana buat, kerana tertinggal sunat abad dengan sengaja ataupun tak sengaja. Ataupun rukun hak tadi tu. Ha, eh. Dia pun nak buat sujud sahwi, terlupa pula sujud sahwi. Kena buat sujud sahwi tak? Tak payah. Ha. Sujud sahwi untuk sujud sahwi yang dia lupa tu. Tak payah. Ha, eh. Sujud sahwi yang dia buat tu perlu buat ketika mana tertinggal sunat abad dan rukun yang tersebut tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.